cara benerin atau servis shock MTB jadul konvensional. Shocknya yang mirip sepeda motor jantan. Biar nggak jedak-jeduk, dipikir empuk, guys. Nah, ini karena bautnya susah dilepas, makanya saya gerinda itu. Nah, setelah digerinda, baru dilepas, guys. Keluarin ya. Nih. Setelah dikeluarin, pernya keluarin, guys, yang di dalam. Oh, karatan banget, guys, gasnya. Anu pernya. Nah, itu. Oh, karatan. Nah, udah gitu semuanya dibersihkan. Setelah bersih, asnya dibersihkan, tabungnya dibersihkan. Pakai bensin, guys, biar karat-karatnya hilang. Nah, sampai hilang ya, guys, karat-karatannya ya. Nah, ntar kalau karat-karatnya udah dirasa hilang, langsung dikasih paslin, guys. Yang itu loh, pelumas pasta biar nggak gampang karatan lagi. Itu semua dikuas ya, guys, pakai bensin biar bersih. Nah, jangan lupa, guys, asnya dibersihkan juga. All right.